pagi hari ini adalah semangat kebersamaan kita untuk menghadapi Kota Bogor yang aman, pemungutan suara yang aman, pesta demokrasi. Dalam rangka menjaga kebugaran dan kesehatan baik TNI Polri dan penyelenggara pemilu dalam menghadapi persiapan perhelatan 14 Februari 2024 ini datang. Karena kita belajar dan berkaca di 2019 banyak teman-teman penyelenggara pemilu ini yang kecapean, sakit karena memang persiapannya mungkin kurang, tapi hari ini kita juga mengantisipasi itu dengan cara berolahraga bersama TNI Polri, KPU dan Bawaslu. Jajaran KPU, PPK dan PPS juga kita libatkan pada hari ini. Bawaslu juga melibatkan teman-teman Panwascam dan PKD selaku pengawas. Berapa lama ini? Apakah setiap hari? Apakah seminggu? Apakah ada sampai hari? Mudah-mudahan sampai hari H. Mudah-mudahan sampai hari H. Tapi kita kalau minimal satu minggu sekali. Pesan menjelang ini kan pemilu mau hak mencegah 2019 lalu ya ada KPPS yang banyak yang berkontrol. Ya, selain dari kegiatan olahraga senam bersama ini, per hari kemarin juga kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Dinas Kesehatan sedang melakukan tes kesehatan bagi anggota KPPS terpilih, tes kesehatan lanjutan berupa tes kolesterol, gula darah, tekanan darah, juga lain-lainnya. Hari ini kita lakukan dan hari ini pun kita monitoring ke masing-masing kelurahan karena dibagi di kelurahan berapa puskesmas membawahi beberapa satu puskesmas membantu membawahi beberapa kelurahan.